Ya, halo pemirsa, ini yang namanya pengeblokan ya. Jadi ini permasalahannya ada pada bagian freezer. Esnya tidak mau mencair. Itu dikarenakan kita harus mengganti bagian-bagian spare partnya seperti fuse, heater ataupun timer ya. Ini penyebabnya karena heater tidak bekerja ya, atau timer tidak bekerja, hingga terjadi pengeblokan batu es yang seharusnya esnya tidak terjadi seperti ini. Ini namanya bagian defrostnya tidak bekerja. Jadi kalau untuk kita mengambil membuka bagian dalamnya itu harus menunggu esnya mencair dulu. Bisa kita bantu dengan kipas yang manual ya, dengan cara relay atau overloadnya salah satu dilepas supaya kipasnya bisa muter untuk mencairkan es-esnya. Jadi pembentukan es tidak terjadi karena kita melepas bagian overload satu ya. Jadi kompresor tidak bekerja, hanya kipasnya saja yang bekerja untuk mencairkan es-es tersebut ya, es-es yang ada di sini. Oke pemirsa, semoga tip dan trik ini bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.